Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today, hari ini gue bakal ngelakuin yaitu tutorial make up karakter yang kedua. Contohnya gambar di sini. Kira-kira seperti itulah tanpa banyak omong. Let's get started. Oke, jadi video make up yang kedua ini untuk menyebut masih dalam Halloween make up series. Ah, ikut. Pokoknya gini, gue bikin ini tuh terinspirasi dari Nikki Tutorial, yaitu beauty bloggernya di luar sana, cari aja Nikki Tutorials. Gue bikin pumpkin yang istilahnya identik sama Halloween. So, muka gue udah mirip kayak pumpkin yang di kayak labu lah gitulah pokoknya. Okay, let's mulai gambar masih pakai pensil alis yang gue colong dari adik gue. Ini mereknya, nggak ada mereknya. Kayaknya murah. Oke. Okay. So, mulai dari sini. Okay. Kayaknya gue bikin bulat dulu deh. Bulat buat mata. So. Di sini ada cupatnya. Cupat itu bahasa Sunda yang artinya gagangnya, gue gak tau bahasa Indonesia nya apa. Sekarang kita warnain masih pakai Sena Zero yang kemarin yang udah kada luar saya ini. Okay, gue pakai blush on brush masih bekas yang skull kemarin, Hulk inspired look whatever itu. Kita warnain mulai. Sebenarnya gue mau kasih warna oranye tadi, udah mau nyari gitu kan gue pewarnanya warna oranye yang baru, cuman duitnya gak ada, jadi pakai yang ada dulu aja, gue bisa akali nanti. Duit gue juga gocap-gocapnya hilang, gusti lagu. Satunya yang hitamnya nih masih pakai palette yang dari MAC. Ini yang hitamnya udah habis gara-gara kemarin gua pakai, cuman ya udahlah ya, pakai brush oke, buat eyeshadow gitu. Kita dari yang kecil dulu aja. Oh, makeup yang gue pakai ini ada pada kadar luar, so. Belum sempet beli yang baru-baru lagi karena modalnya nggak ada, bu. Oke, yang bulatnya udah agak selesai, nanti gampang gue beresin lagi. Sekarang pakai brush yang warna orange untuk ada apa? Itu kayak ngasih garis-garis kesininya, kayak definisinya gitu. Kena jerawat. You're getting there. So guys, ini dia adalah hasil akhir dari make up Halloween pumpkin inspired look. Seperti yang di sini. Lumayan lah ya. Agak mirip-mirip dikit, cuman ya udahlah, gue cukup agak lumayan ragu, cuman gue agak sedikit puas. Gatel mau area sini, mudah-mudahan muka gue nggak kenapa-napa. So, please kalau misalkan kalian suka video ini sama inspired this whatever, terus kasih gua subscribe, like, dan juga komen. My God, gua serem.